Kebab. Satulah semua untuk generasi Indonesiaku. Kibarkan perdamaian, tunjukkan pada dunia. Hentikan permusuhan, bersatulah semua untuk Indonesia. Wow. Selamat malam buat dulur dewe semuanya. Screaming Tunes malam ini kehadiran Street at Venues. Yeah. Kalau beberapa waktu yang lalu kita sudah kedatangan beberapa teman-teman band yang lain. Yang terakhir kemarin siapa mas? Tulip ya? Tulip. Tulip the Gessner. Nah sekarang ada teman-teman dari SAV yang bakal kita interview di sini. Si, takon. Kamu kabotan gak nggak gitar ya? Jelasnya ya. Kabotan gitar ya. Sakno loh. Sakno. Tambah kuru. Double ya. Ah, gini kan enak santai. Kayak top ijen.
Aplikator ya, beli ya? Oh, siap. Oh, masuk. Oke. Sebelum kita kita membawa lampu taman di sini itu. Lampu lah. Oke. Malam hari ini ada saya Dias dan saya ditemani seperti biasa sama halo, saya Bibin, Pak Papang. Iya. Ini kita sekarang di Screaming Tones seperti biasa di hari Jumat jam 8 malam akan ada teman-teman band atau bahkan nanti mungkin juga bukan hanya teman-teman band ya, tapi semua elemen musik akan kita ajak untuk ngobrol santai di sini. Iya. Nah, sekarang ada teman-teman dari Straight Edge Venue, tapi ada istilah tak kenal maka tak sayang. Oke, mau disayang? Mau. Mau. Lebih berambisi. Sayangi. Karena susah ya. Oke, mungkin dari yang ujung dulu sana. Dari yang paling kurus. Ya. Halo, Dulur Dewe. Saya Hero, posisi di vokal di SAV. Di sebelah kanan. Halo, Dulur Dewe. Saya Romi, di bass di SAV. Halo, Dulur Dewe. Saya sebagai frontman dari Strike at Venue, dari SAV. Jenenge sapa? Apri. Oh iya. Enggak duwe jeneng ta. Gusti. Noem Gusti. Apri wis salah. Pertama ketemu wis fals. Mesti sing aneh. Kelanjutan. Iya iya iya. Jadi sekarang kita sudah bersama dengan ketiga tim dari SAV ini, tapi sebenarnya ada dua orang yang berhalangan hadir ya. Ada dua orang berhalangan hadir, drummernya sama gitarisnya. Yang drummernya ini namanya siapa? Namanya Adit. Adit, yang gitarisnya? Gitarisnya Amrin. Amrin. Nah, Adit dan Amrin belum bisa hadir, tapi it's okay. Kita tetap bakal melangsungkan acara ini ya. Ini teman-teman muda yang tidak pernah lelah sangat untuk berkarya. Iya, ya. Sangat muda ya. Nah, sangat muda. Di bulan kemerdekaan ini juga ada satu karyanya dari SAV sendiri yang masuk di dalam top 10 chartnya kita. Oh iya, udah masuk ya? Masuk yang ya? Tadi masuk dinyanyikan, ya? Generasi Indonesiaku. Itu. Sebenarnya banyak yang suka. Nah, terus ini berarti rada disupport mana, Rek? Harusnya itu. Iya, supaya banyak yang request. Nanti kalau banyak yang request di SAV bisa masuk di top 5 chartnya. Oleh hadiah malah. Nanti setelah 5 chart ada apa? Rahasia ya. Ada lagi. Loh, untuk band-nya beneran ini. Iya, rahasia bakal ada lagi. Ya. Beneran, ini emang program kita seperti itu. Setelah ada top chart ini nanti ada proyek berikutnya. Bersama dengan teman-teman ya. Intinya memang kita di sini ingin support skena lokal ini ya. Sing ya sing gelem disupport. Sing gak gelem tekan kabeh. Sing gelem disupport monggo. Yuk kita sama-sama berbagi di sini. Tidak ada sistem kompetisi ya. Enggak ada. Karena kita bukan Ajinomoto. Ya. Karena kita adalah komunitas yang ada di skena lokal ini, jadi ya untuk apa namanya itu mati gak apa-apa, jadi untuk mendukung skena lokal ini ya kita bisa mencoba untuk berkreasi sekreatif mungkin untuk menjadi supporting system dari teman-teman begitu ya. Oke, okay. Street at Venue ini rata-rata kayak barat KB ya. Iya, barat ya. Pejuang PSBB loh. Pejuang Surabaya Barat. Pejuang Surabaya bagian barat. Wah. Istilah kan nang ngono apa? Barat ya. West Hill. West Hill. Iya. Aku langsung flashback ning zaman lemawas loh. West Hill. Iya. Nah, ini teman-teman SAV sendiri pertama terbentuk tuh kapan sih? Terbentuk pertama kalau nggak salah itu tahun 2008, Mas. Berarti akhir tahun. Iya. Benar berarti. Enggak salah. 2008. 2008 akhir. Dengan personil yang sama juga. Dengan personil yang berbeda. Oh, berbeda. Yang personil pertama itu berempat. Oh, berempat. Iya. Lah sekarang ber? Sekarang bertiga. Ya sekarang berlima. Cuman yang hadir hari ini bertiga. Oh, oke. Okay. Formatnya udah keberapa formasinya? Maksudnya dari yang awal itu sampai sekarang ini. Kalau terhitung dari awal sampai sekarang berarti
Sudah jaran. Loh, ping jaran. Ping 4 kayaknya, Mas. 4 kali. Ya, 4 kali. 4 kali pergantian dari 2008. Terus 2008. Untuk yang formasi mulai ada album itu formasi yang keberapa? Dari ada album itu 2011 berarti itu formasi? Apa masih belum yang ini? Masih belum ini ya? Iya. Oh, nah, pertama itu masih aku sama Amrin, Mas. Oh, masih Amrin ya, sama. Yang tersisa sampai hari ini. Anu, tersisa. Tersisa. Si Amrin ini ya, dulu waktu aku masih apa di Manuan, sering ke Manuan, Manuan itu teman lama juga. Oh, sering main di studio, di Nine Studio, nah di Nine Studio, Nine di tempatnya Manon Kerajaan. Oh, iya, Yudi Bim Skalabim. Jadi di situ mulai kenal. Tapi bandnya bukan ini, masih terus yang dulu. Masih straight yang punk. Yang itu, straight punk. Aku semuanya kaget, liat. Terus, siapa sih Safi itu? Aku liat kan, nge-add, apa? Duh, bandnya Amrin ya, Amrin. Apa, tak liatin, dengerin di YouTube, apa? Instagramnya kan ada yang liatin. Betul musiknya, gitu loh. Ternyata, dia lebih cocok di sini, gitu loh. Lebih dapat cocok, saya. Ya, lebih dapat sulnya nih, ini. Bagus musik kalian tuh. Terima ya, cari, bukan muji enggak, tapi emang iya. Ya aku mau muji, Mas. Ya muji. Tapi aja napi ya. Tapi lu. Iya, iya, iya. Tapi emang dari sekarang dari segi apa ini format lagunya terus aransemennya juga itu loh. Bagus kok. Benar. Dan sebenarnya generasi Indonesia aku tuh juga banyak yang suka, di internal kita pun juga banyak yang suka, teman-teman. Dan harusnya lagu-lagu seperti kalian ini iya bisa gampang diterima loh. Benar. Masuk easy listening juga loh. Easy listening. Ya. Aku dengerin nanti. Tapi secara genre Saf nyebutnya apa sih? Kalau secara genre sih ya popang. 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 Iya. Popang. Enggak pakai easy core. Enggak. Ono grok-grok ini sih. Ngamuk-ngamuk ya. Popang ya, lebih popang ke popang. Ya. Tapi memang dari tahun 2008 popang. 2008 tuh masih main agak kalem lah. 2008. Oh, lebih slow daripada terus, yang sekarang berarti? Atau sekarang gimana? Sih kembali lagi sih, dia lebih dinamis lah. Oh, oke. Okay. Di setiap tahun selalu ada apa, pembaruan, dengerin musik yang karena baru-baru. Karena personelnya ganti ya. Iya. Oke. Okay. Aku tahu mereka ini, ya kalau ambisnya ya lumayan agak. Ini dulu nggak segini. Agak dikit-dikit aja sih. Lebarnya lebih lebar. Makanya kaget aku. Anu, kecelup lo ngogas kesuan ya. Enggak ngomong gas Mas Filipin. Tapi kalau Amrin tetap segitu memang badan dari dulu segitu. Makanya kan ya kurang kurang bahagia dia, Mas. Gitu ya. Iya, sepertinya. Sorry loh, Amrin. Ya, Amrin. Iya, iya. Kalau siapa mau? Romi. Kalau Romi sendiri memang lebih basicnya emang di popang atau punya background-background musik yang lain? Kalau saya sendiri pribadi sih di punk rock. Oh, punk rock, lebih ke punk rock ya sebenarnya. Punk rock. Tapi karena masih masuk sama teman-teman, sikat. Apa sukanya kalau yang dulu sebelum sama Saf ini untuk influen atau yang sering didengerin apa? Ya, yang band-band referensi dari luar gitu. Dari luar sih ada Noise for Name. Wah, iya. Wah, iya. Itu enak itu. Tony Sly. Oh iya, benar. Never forget. I use for name. Ada lagi yang lain? Ada Blink 182. Wow. Tak kira apa yang ngomong Apri ya. Tak kira apa yang ngomong Apri ya. Apri Balik itu. Apri Balik itu. Apri, ya, masuknya Apri ini kapan berarti? Apri itu 2000, berapa ya? 2017. 2017. Oke, okay, berarti hampir 4 tahun ini ya. 4 tahun ini berjalan bersama Apri, gimana rasanya? Berjalannya sangat sangat nge-rap. Nge-repoti. Ya aku udah lihat kok waktu pertama kali. Iya, tapi unik kan. Si unik. Tapi cukup kalau saya lihat ya dari teman-teman SAP sendiri kayaknya untuk jembatan komunikasi Apri ini cukup membantu untuk di teman-teman SAV ya. Iya sih, iya gitu dia. Jaringan sih. Matur suwun kok tak ewangi lho. Iya. Sebagai road manager Apri, apa yang menjadi keresahanmu atau mungkin kesusahan untuk bersama dengan teman-teman SAV ini? Juga imek lo kak digawe itu. Kalau kesannya sih
untuk jadwal latihannya, kadang bentrok sama kesana. Waktu ya bro, waktu bisa. Oh, udah standar. Tapi kan kalau latihan apa harus ikut? Kan yang penting personil tuh. Atau oh Apri juga masuk jadi personil sekarang. Oh, personil bayangan ya. Oh iya iya. Lo wingi kok gak melu main lo. Tapi emang harusnya gitu memang. Kalau apa road manager itu siapa sih? Melu nih ya. Nanti harus datang. Tapi kan dia juga harus datang lihat. Melihat ya. Ngecek gitu emang. Nah, latihannya ayo. Oh, ini bayar. Ini bayar latihannya gitu. Falas sih gua. Kalau lo wingi. Kak, paling Apri gak ngono ya? Gak. Senang-senang. Gak salah mas. Kalau merah arek deh. Apa? Kalau kereng merah arek. Tambah dari season yang ceramah tapi. Bener gak? Iya wis. Iya, iya, iya. Berarti sudah ada berapa karya ya total untuk karya Saf ini? Kalau album 2010 ya? Album EP, EP. EP itu 2010, ya, terus di tahun 2011 ngeluarin album penuh, 11 track, terus 2013-14 sampai kesini ngeluarin single-single aja. Single-single? Iya. Saya aku dengar kan kalian pernah, katanya pernah ada kerjasama sama record Jepang atau gimana ya? Itu sebenarnya nih, gimana itu mas, apa, membantu memperluas jaringan yang kita yang di Jepang. Yeah. Jadi untuk maksudnya? album future dan itu album penuh di tahun 2011 itu sebenarnya kita produksinya itu bareng-barengan. Jadi di Indonesia kita dibebaskan untuk produksi, yang di Jepang juga dibantu diproduksi oleh diproduksi di sana. Belson Records atau ya. Diproduksi di sana. Tetap edar. Produksi di sana. Versi yang Jepang. Mantap. Ada bukletnya juga dan sebagainya. Enggak, ya surprise saya ya, aku lihat terus ya kan apa lihat portofolio kan di IG itu kan macam-macam kan hebat berarti maksudnya musik karya itu bisa sampai ke sana itu loh sampai ya bagus nih Jepang itu soalnya kan orangnya selektif maksudnya kan dimana-mana band dari Eropa untuk masuk ke Asia itu pintunya kan dari Jepang band apa aja loh mulai dari yang paling zaman dulu. Rock and roll major label sampai yang indie level sampai underground kan semua udah pernah ke Jepang. Semua kan. Ya, gitu. Berarti karyanya udah sampai ke Jepang juga ya? Iya, sudah. Responnya gimana? Di sana ada mesti kan ada reportnya gimana dari sana untuk orang-orangnya di sana. Mungkin ada apa tanggapan ke kalian. Itu. Untuk responnya sih bagus sih, Mas. Sold out. Kebetulan juga sold out ya. Terus ada apa? Gini kayak biasanya kan mereka ada planning datangin kalian ke sana atau gimana ada itu ya? belum itu belum kejadian itu 2011 mas 2011 iya ada sih rencana tawaran ayo kesini datang pokoknya banyak juga yang tahu karya kalian gini emang Jepang. Gini mas Yes ya walaupun kita itu ya dapat undangan dari luar negeri itu jangan dibilang wah kayak sangar tuh sangar sama aja mas jadi kita itu sangus dewe ya paling kita kan urus visa ya. Sama itu pernah ada tawarin juga. Aku dulu bener juga gitu kan sering tawarin. Sama kan. Jadi sana itu kayak acara biasa kayak anak asing bikin acara gitu. Acara lokal scan sana itu sama gitu loh. Tapi emang dia formatnya di sana gitu loh. Jadi kalau kita enggak punya uang saku lebih ya susah. Ya aku sih maklum sih itu. Tapi bagus ya pasangannya bisa album maling bisa sampai sana sampai didengar orang sana itu udah terobosan tersendiri gitu loh. Sampai ada yang nawarin kayak gitu loh. Gitu loh. Iya. Kalau album berarti ada berapa? Album total berarti 2 ya? Dua album. Album penuh ya, full album. Full album tuh yang di tahun 2011 itu ya? Itu ada berapa lagu? Itu 11 track. 11 track. Apa nama albumnya? Future. Iya. Oke. Itu kalau misalnya teman-teman mau beli gitu apakah masih bisa? Nah, kebetulan untuk yang rilisan fisiknya udah habis ya. Tapi platform digital di digital ada. Di platform digital ada. Di mana aja itu? Ada. Spotify. Tapi emang harus dibuat fisiknya. Channel YouTube juga punya. Cuman persis di channel YouTube ada. Penting juga. Soalnya ternyata dulu kita enggak pernah ngabe. Ya, zaman dulu kan enggak pernah terlalu memikirkan itu ya, maksudnya enggak terlalu pedulikan. Tapi ternyata ketika sampai sini desain fisik itu perlu. Perlu. Walaupun sekarang eranya digital itu perlu bawa ini loh.
ada format bentuk fisiknya itu ada. Benar. Meskipun di band-band di sana juga tetap mereka masih pakai piringan juga kok. Apa cakram juga kok deh. Apa piringan hitam. Vinyl. Vinyl. Masih tetap kayak gitu. Jadi walaupun emang apa jumlahnya enggak terlalu banyak, cuman emang itu untuk apa ya? Rare lah, rare collection ya. Yeah. Emang ini ada fisiknya gitu. Bahkan sampai sekarang juga masih banyak band-band yang ini merilis pakai vinyl juga. Iya, makin kesini makin malah kembali lagi. Balik lagi. Zaman yang lebih eksklusif. Lebih eksklusif. Yang vintage itu emang lebih elegan malah. Benar, gitu. Itu. Kalau EP-nya ada berapa track? EP 5 track. EP. 5 track? Iya. Judul EP-nya? The Description of the Democratic. The Description of Democratic. Of Democratic. Description of the Democratic. Itu ceritanya apa itu? Itu agak berbau politik gitu maksudnya. Agak berat itu maksudnya liriknya agak berat nih. Di album pertama itu EP itu kita masih banyak bawain kayak musik-musik dengan nuansa kenceng, tapi dengan lirikal kayak ya standar keresahan zaman dulu lah. Ya, politik, situasi kondisi sosial, itu. Ya. Old school banget ya berarti. Old school. Tahun berapa berarti kalau EP itu? 2009. 10 ya? 2010. 2010. 2010. EP dulu terus berarti lanjut ke yang future. 2011 itu. Album penuh future. Okay. Terus yang single-single itu di tahun? 2013. Yang pertama 2013. Ya, 2013 itu pas kita jalan. Terus 2014 biarkanlah 2017 generasi Indonesiaku. Terus 2020 untuk buktikan. Untuk buktikan. Untuk buktikan. Ya. Yang generasi Indonesiaku ini 2017. 17. Oh, itu pas waktu politik lagi panas. Itu tak kira memang lagu untuk merayakan kemerdekaan loh. Sebenarnya bukan sih. Bukan ya? Bukan. Iya. Oh. Banyak yang bilang itu juga sebenarnya. Tapi ya. Lagunya nasionalis betul. Sebenarnya ya kembali lagi kayak album pertama kami, keresahan juga. Keresahan. Dengan kondisi saat itu. Iya, okay. Iya, iya. Campur aduk. Ya. Tapi kalau ngomong-ngomongin lirik dari SAV ini sendiri, lebih berbicara tentang apa sih? Kebanyakan. Iya, secara umum. Kehidupan sih, Mas. Kehidupan. Iya. Kehidupan itu alami. Oh, berarti dari setiap teman-teman ya. Ada yang siapa berkeluarga? Apa? Yang berkeluarga Romi. Oh, anak dua. Oh iya, mantap. April di Molas ya. Wes lah, gue ya. Sampai-sampai lah, Bro. Anaknya tahu gue diakon ya. Oh, dari dulu gue gitu. Nangis aku. Nangis. Terus saya pikir, April ini sebenernya gue. Baca tadi April ini sebenernya gue. Ya, bukan. Aduh. Dulur Dewe ini kalau misalnya mau ikut bertanya-tanya atau join di diskusinya kita, sharingnya kita malam hari ini, boleh lo. Ya, langsung aja di komen live Instagramnya kita di wiradio.id atau di channel YouTube di Wiradio Indonesia ya. Nanti wis ketika naik ning kono. Mas itu yang rambutnya kuning udah punya pacar belum? Wis enggak apa-apa ngono. Belum, ya. Belum. Udah punya cowok belum? Oh, langsung. Langsung jawab. Belum. Sing aku kok ngono. Om sejarah enggak ono jawab-jawab sih. Padahal aku mau ngomong misale. Misale. Langsung dijawab belum. Nangis kapan? Nangis temenan ya? Baru ini ya? Muncul itu mas, kuning. Yellow flower ya? Yellow flower. And apa? River, apa? Life river apa? Banyu urip apa? Ini gue sekandengan nih. Nah iya. Terus apa untuk event-event yang pernah diikuti, maksudnya yang pernah ikut perform itu apa aja yang paling mana dari yang kecil sampai yang event yang gede? Enggak usah sih mas. Kalau event yang mungkin yang berkesan apa ya sih akhir soalnya? Oh boy. Malaysia pernah juga. Pernah ke Malaysia. Malaysia. Juga kan dong kayak gitu. Mereka ini diem-diem udah kayak gini, movement-nya mereka tuh sampai sana loh. Yes. Pernah main ke Malaysia juga? Itu di tahun? Itu waktu promo EP malah.
sebelum album penuh yang 2011 keluar. Oh, malah awal-awal ya, diam-diam. Semangat. Diam-diam ya. Oh iya loh, waktu itu pernah diliput sama media atau gimana gitu? Ada media Surabaya juga. Ya, oke. Okay. Apa? IMAX. 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 Boleh sebut? Iya, boleh. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Los, nggak apa-apa. Los, ini los. IMAX, terus apa ya? Ripple ya? Ripple. Pernah di Ripple. Yang untuk di maksudnya kayak media-media lokal yang lokal, kayak lokal mungkin radio-radio juga ya. Radio. Ya itu di Surabaya, musik Surabaya musik Surabaya. Iya. MA apa ya? Singkatan. Kalau kayak radio atau TV lokal gitu? Radio ada Prambors. Oh, sempat ya radio. Iya. Elvara juga. Elvara, Elvara Malang. Oke. Di sana berapa hari kalian? Di sana itu berapa main di berapa hari, main di berapa titik? Maksudnya kan biasanya kan kadang-kadang kalau gitu kan ada yang langsung oh sebelum main yang hari ini yang ya, di event apa ini utamanya dicarikan lagi mesti sama teman-teman sana mesti kan main di mana di grup kecil lah gitu kan. Kayak gitu. Berapa kali main di sana? Itu total ada 10 titik ya. Wah mantap, berapa, 10 titik berapa itu hari? 12 hari ya, sebenarnya. Tapi waktu itu masih maraton ya? Kerja semua. Ini formasi ini, formasi ini? Lulus. Oh, okay. Waktu masih kuliah itu mas. Masih kuliah, ya cocok. Soalnya emang ditawan terus Dino nanggung-nanggung, nganggur-ngangguran. Aku tahu ditawan ini udah masalahnya. Pernah ya? Ah pernah, bolak-balik di Filipina atau Bali. Dua minggu ya, emang dua minggu gitu. Aku mikir lah, 2 minggu lah pulang-pulang di pengangguran terus pinggir ya, pucuk gue gitu. Gak jadi ya gitu. Gak jadi. Kalau masih, ya emang itu lah, kalau masih apa single itu kan gitu. Bisa mencolok-mencolok nanti. Iya, iya. Tapi kalau ngomongin kesibukan sendiri, Hero sendiri kesibukannya apa ini? Kesibukannya ini, macam sibuk ya. Macam sibuk. Sibuknya. Sebenarnya gak jauh sama, ya mirip-mirip kejadiannya sama Mas Pipin tadi. Cerita-cerita ya, korban terdampak COVID. pandemi. Oh, oke. Okay. Nah, pengurangan. Ya. Memang, anu ya, apa? Sekarang banyak dirasakan sama teman-teman juga kan semuanya. Yeah. Tapi ya harus tetap semangat. Yeah. Pasti. Karena pasti ada jalan. Lagunya sopo ya. Pasti ada jalan. Iya. Walaupun dimatikan jalannya, tapi kita bisa cari jalan sendiri. Iya. Banyak jalan menuju Roma. Amin. Amin. Katanya apa tapi? Itu biskuit. Semua orang Roma. Ada nonton Francesco Totti. Romanisti. Iya. Kalau Romi? Kalau saya sendiri bekerja sih mas. Oh kerja. Sampai sekarang. Di bidang apa itu? Di bidang retail. Retail? Elektronik ya. Oh, elektronik. Ya. Kalau Apri? Saya sih freelance, mas. Wih, freelance. Ya. Apa sih yang dipercaya? Apa yang janda? Apa yang janda? Soalnya freelance itu ya, ini bahasa... Lah, itu. Bahasa Indonesia ini serabutan. Bahasa keren ini freelance. Ben keren freelance, iya. Bahasa biasanya gak mau menang loh, beritahu. Apri, stamos, iya. Kandani kok. Susah. Apri kan di anu toh, di toko roti ya. Atau apa? Sari roti itu. Loh, sari roti. Sari roti namanya. Toko roti, toko roti. Iya. Enggak. Enggak. Oh, enggak. Toko anu. Elektronik. Elektronik juga. Apri Crispo. Woi. Bisa. Ya, apa makan? Apri Crispo. Ya sembarang lah Pri. Yang penting nyambut gawe ya. Iya. Pri ribu. Halal, halal. Ya. Oke, jadi memang teman-teman Saf ini sendiri selain bermusik juga punya kesibukan yang lain ya. Ya. ADW ning skena lokal kok ada urip ngene-ngene ya. Penuh dengan perjuangan karena harus membagi waktu, membagi waktunya dengan passion berkarya seperti ini juga gitu. Nah, untuk hal yang seperti itu tuh, ini kan kayak memang jadi sebuah apa ya, diomong masalah ya bisa, diomong polemik ya iso, digawe santai ya iso, tapi semuanya rata-rata teman-teman band itu juga seperti itu, selalu membagi waktu yang seperti ini. Nah kalau dari teman-teman staff sendiri bagaimana dengan adanya opini yang koyok ngene iki,
yo gak popo misalnya, ini gak popo, aku bisa untuk membagi waktu ini. Yang penting band juga tetap jalan terus. Yeah. Atau bagaimana? Kalau yeah, dari gak apa-apa sih, like aku kebetulan ya masih single factor ya. Oh, oke. Okay. Ya apa ya, ya itu kan masih kembali banyak, lagi anu ya? Punya prioritas masing-masing, okay. untuk waktu untuk dengan keluarga atau dengan pekerjaan dan waktu dengan mungkin passion, yeah. hobi dan sebagainya. Ya nggak apa-apa sih kalau aku menurutku. Ya mungkin kamu lebih banyak waktu ya di bandnya, lebih luas artinya lebih banyak waktunya, maksudnya untuk bisa fokus kan, lebih bisa fokus daripada teman-teman yang lain, karena kan ya kayak si Romi kan udah berkeluarga, si Amri juga pasti kan, ya bukan berarti mereka nggak ikut itu, tapi kan ada batasnya juga kan mereka gitu, tapi yang bisa full kan emang ya seperti itu emang keren, band-band nang lebih bisa kayak ngono, pemainnya di level, saling backup sih mas, kita siapa yang bisa ya saya, masalah klasik kan, ya nggak perlu dibikin ribet, kalau Romi. Kalau menurut Romi sendiri gimana? Sangat menghargai waktu mas. Oke. Soalnya saya juga kerja terus berumah tangga, jadi benar-benar saya pilih waktunya itu. Misalnya sama anak-anak, sama keluarga, dasarnya kerja. Gitu. Jadi tapi jangan sampai waktu terbuang sia-sia gitu ya. Tapi ya, alhamdulillah di sana ada keluarga. Ya. Pokoknya ada kemampuan, optimis sama semangat, tanggung jawab juga jangan lupa. Apri piye, Pri? Juga ya, Romo. Sing kenal lho, ya, slowone lho. Wah, mesti. Ya, harus pintar-pintar bagi waktu juga ya, Mas. Kalau menurut aku ini. Kita kan kamu juga ini toh bekerja juga toh. Masalah waktu gimana? Bisa? Bisa. Bentar, Pri. Visimu itu kan sama band ini kayak apa? Aku minta. Kalau apa sebagai road manager paling atau pada manager lah, aku bilang enggak usah road manager. Manager itu kan untuk band ini kamu seperti apa? Ya, kalau kan tanggung jawabnya teman-teman ini kan mereka masih fresh berkarya terus kan. Kamu gimana maksudnya untuk mereka ini mengimbangi mereka ini gimana gitu untuk itu? Mengimbangi mereka sih dengan cara bagi waktu ya. Jadi program-programnya maksudnya programnya gitu. Apa program ke depannya? Program depannya. Ini lagi mau ngeluarin single lagi sih. Oh, produce iya. lagi. Produksi lagi. Produksi lagi terus. Single lagi. Rencananya kapan? Rencananya sih secepatnya. Di nggak lewat dari tahun ini berarti ya? Ya. Doain. Semoga. Iya. Paling mah nih klasik mah. Iya. Memang. Tapi nggak maksudnya kalau kan kita selalu punya target ya, wis paling nggak deadline nih kira kan, buang kok meleset, buang apa pokoknya deadline harus ini ya. Nah deadline maunya kapan kira-kira? Tahun ini. Ya berarti nggak lewat dari tahun ini kan? Deadline-nya berarti paling nggak Desember wis bisa rilis. Rilis. Ya penting itu emang apalagi kondisi kayak gini kan emang eksistensi band itu perlu emang gitu. Terus berkarya itu juga biar kita itu tetap diingat terus macam itu lo tahu ada yang oh ini apa ini lagi ini kan. Nah justru itu seperti makanya kita itu ada program kayak gini itu emang untuk teman-teman yang mau disupport juga mau support juga ya kita saling apa inilah bantu ya gitu loh apalagi seperti kalian tadi yang mungkin nggak tahu kalian pernah main di Malaysia pernah dirilis oleh label Jepang sana kan sekarang akhirnya kita tahu kita bisa paling nggak kan kasih apa ini pengetahuan sharing apa pengetahuan juga bahwa emang ini loh ada band Surabaya yang udah didengerin di luar sana maksudnya mungkin ya nggak cuman maksudnya nggak kalian aja sih cuman ini ada gitu loh yang terhitung masih fresh hitungannya tapi bisa sampai Malaysia nembus ke Asia ke Malaysia sana ke Jepang itu udah prestasi sendiri bagi pengen kan. Yang Jepang tuh sempat ke sana juga berarti? Belum sempat. Ya itu tadi loh Mas Dias. Iya. Ditawari main ya ibaratnya kayak kita dulu zaman-zaman masih kita antar kota gitu ya dulu ya. Kis di luar kota gitu ya. Diundang. Halo Bro, benar tak undang ya di sini. Oh iya. Ya enggak ada apa-apa tadi. Jalan aja, kalau budget nggak ada budget, jadi di sana mungkin paling nyediain makan, akomodasi aja gitu. Iya. Itu. Berarti budal-budal dewe. Ya sama, karena emang di sana pun ya
orang lihat tuh, wih di Jepang, wih di Malaysia, tapi itu padahal penuh perjuangan. Sama-sama di sana itu emang kayak gitu. Kalau bisa memang datangin band dari luar, mereka juga kebanggaan sendiri kan, walaupun kita kan di sini nggak punya nama, katakan namanya band nggak punya nama, tapi dia bisa seneng sana itu datangin band dari luar negara mereka itu bisa seneng, udah prestasi sendiri. Waktu di Malaysia itu main acara apa ya? Acaranya acara komunitas gitu. Komunitas di daerah. Kebanyakan di mana aja? Kuala Lumpur. Yang masih ingat ya, Melaka. Oh, di beberapa titik berarti. Iya, kan di 10 titik itu ya, 10 titik. Mesti gitu mesti dicari sekalian. Sungai Petani. Terakhir Temerlo. Tapi gimana? Mereka teman-teman sana sangat ini, Mas, mengapresiasi. Apresiasi ya. Bagus ya. Bagus ya. Ngerti ya, bosannya ngerti? Ngerti ya, sebetulnya ngerti. Cik-cik gitu ya? Iya. Macik. Laju. Kereta laju. Apri melo? Apri belum. Oh, belum ya? Belum ya? Belum. Cok, jadi cek. Wah, Apri naik melo, keri neng gono. Gimana, bisa? Gimana? Rom, apa? Aku tak nanggini ya. Aku masih boleh banget. Mancep malah. Mulai disini. Aku tak sulaan gini. Iya. Tapi kalau dari teman-teman staff sendiri, harapan kedepannya apa nih untuk Street Avenue? Satu-satu nanti wajib jawab ya. Hero dulu. Harapan kedepannya ya tetap produktif Mas, tetap sehat. Karena kalau nggak sehat ya nggak bisa bergerak juga, berkarya. Siapa ya? Ya, hal-hal baik untuk kedepannya semoga tercapai semua. Amin. Ya, harapan-harapan kita selesai. Rencana-rencana yang belum kita bisa bikin gigs lagi. Iya. Gitu kan. Romi. Kalau saya semoga cepat kembali normal lagi. Keadaannya. Ya, itu jadi harapan kita semua sih. Iya. Udah bosan gitu kan. Iya. Pandemic ya. Pingin ini Mas, video klip juga. Bikin video klip baru dari single baru atau single yang lama? Single baru. Ya, okay. Yang belum kita keluarin. Okay. Belum keluar. Iya. Ada lagi? Tetap berkarya itu. Okay. Kita kuat bisa berkarya. Berkarya nih. Iya, semangat. Semangat tapi. Terus ditakoni Pri itu. Ayo saiki ambu saiki. Ayo Pri, Pri? Harapannya? Harapan untuk sukses sendiri. Ingin mengulang sukses kembali yang dulu. Amin. Main di Jepang. Dulu kan katanya, sekarang kalau bisa orangnya. Orangnya. Oh, harus itu, harus itu. Amin. Terus mau Pak, harum nama Indonesia ke sana. Benar. Oh, oke, tepuk tangan dulu. Terutama Surabaya. Surabaya dan Indonesia. Mantap. Surabaya khususnya ya. Iya. Benar. Karena memang kayaknya kalau saya lihat dalam era sekarang ini juga masa pandemi gini-gini ini memang kita butuh banyak kreatif untuk berkarya. Siapa yang kuat buat mencari kekreatifan itu, berkreasi, berkarya, mesti kok bisa didelok. Jadi jangan tambah dijadikan beban ya. Benar. Ojo ngersulo ae. Kesambat ae. Positif ae. Los karewel. Pengikat imun juga. Ya, itu dia. Semakin kreatif. Benar. Yang guyung-guyung ini malah meningkat imun. Imun nangis sih. Iya. Ini kita boleh minta satu lagu lagi enggak? Boleh. Ya. Oke, dulu Dewi ini nanti kita saksikan jamming-nya dari Spenyu lagi. Ya. Yang ini lagu apa nih yang mau dimainin? Untuk buktikan. Ini yang paling terakhir ya? Yang paling baru. Oke, tepuk tangan dulu buat SAP! Nah,
Bukalah mata hatimu, berikan warna yang baru, melukis dunia tentang mimpi dan harapanmu, mengukir sebuah perjalanan, cerita lama yang telah dibangun takkan menyerah walaupun kadang terjatuh. Hilangkan semua keraguanmu dan hadirkan kedamaian, membuka dengan lembaran baru dan kembali kau buktikan. Dengan semangat baru, lepas semua keraguanmu, bangkit dalam kenyataanmu, biar semua akan berlalu. Pastikan terus berlalu, lepas semua kekalahanmu, bangkit dalam kenyataanmu, dan terus melangkah untuk buktikan. Anu yo, iyo. Lagunya anu terlalu mudah untuk dinikmati. Iya, enak. Terima kasih mas. Terlalu manis. Terlalu manis. Oh, iya gula. Iya prima. Kamu nggak manis. Sampai kesel lah, ngeret. Oke oke. Wah kira ini join. Kak takon are, kak popo takon ya. Masih banyak. Masih banyak teman-teman yang single juga di sini ya, kalau mau nakon-nakon enggak popo. Ya boleh-boleh atau mau tanya-tanya seputar tentang karya-karyanya Street Art Venue juga boleh ya. Berarti total kalau dari karya-karyanya sendiri tadi yang EP ada 5 ya. Lipi ada 5, album ada 11 track, berarti wis 16. Single-singlenya ada? 4. 16, 4, 20 berarti. 20. Udah ada 20 karya. Itu lumayan. Nah, itu dikerjakan di Surabaya semua. Di Surabaya semua harusnya. Iya. Oke. Okay. Nanti rencana yang ini yang akan baru. Diproduksi ini. Ini sudah nyiapin album sebenarnya, Mas. Oh, album. Iya, album baru. Oke. Okay. Iya. Udah siap sih. Belum. Sudah, tinggal ini ya. Tinggal mixing aja. Tapi secara konsep albumnya gimana? Apa album ini mau goals-nya tentang apalah gitu? Kalau goals-nya nuansanya yang baru ini lebih apa ya? Lebih bulat aja sih. Jadi kayak konsep yang dulu-dulu terus kita gabungin lagi dengan apa aransemen-aransemen baru. Yang single-single itu masuk ke album ini juga? Ada beberapa. Ada beberapa ya, nggak semua. Mix antara yang apa? Yang iya. Maksudnya mix ini konsep musiknya yeah. Yang dulu sama sekarang. Yeah. Gitu. Oke. Okay. Tapi kayaknya biasanya banyak old school ya. Masih ya. Masih ya itulah berpengaruh era-era lama. Iya. Tapi kalau Hero sendiri suka ada band atau musisi favorit juga nggak sih? Kalau band setiap tahun banyak sih mas. Kak dulunya. Kalau dulunya yang mempengaruhi sampai bikin band kayak sekarang ini ada kayak Rufio mungkin. Rufio NoFX. Rufio itu skate punk kan. Kalau yang sekarang bilangnya skate punk. Semuanya kayak benar-benar melengoling gitu ya. Rufio. Terus ada kayak apa ini? Ada lagi. Lebih lawas lagi mas, mungkin tahu Belvedere. Belvedere. Dengerin itu sih dulu.
Terus Stretch Away dari Prancis juga ada. Lawas ya ini berarti. Lawas. Hero umur berapa? Umur berapa? 15 ya. Enggak, Mas. Kepala 3 sih. Oh iya iya. Tapi setelah kamu kalian punya apa jadi gini musim-musimnya sendiri ya. Iya. Iya iya. Tapi banyaknya lebih bervariatif sih. Yeah. Makin ke sini lebih bervariatif. Romi dewe senenge beli No Username gitu ya. Dikolaborasikan. Yeah, yeah. Hmm. Ada lagi sih, Mas. Ada lagi. Dari Jepang Total Fat. Oh, ya. Total Fat. Termasuk dari Sof juga. Benar. Dari Sowa kan itu. Sowa kan. Kanung selil. Tada. Bunda Dorce. Itu kan pernah datang ke Jakarta kan kalau masalah itu. Main Sopo ya gitu. Total Fat itu. Dustbox juga. Oh iya. Terus MXPX. Kapan ada gig seperti itu lagi ya? Surabaya tekangan lho. Gak apa? Gawe tak? Gawe. Masuk ini. Wis, gak ngurus. Gas. Kakak, Pak, guyon. Serius ya? Maksudnya virtual. Tapi memang kita sebagai apa ya? Konco-konco, ini tak balik nasi. Oh iya, kita bisa. Kita sebagai penikmat musik atau musisi apa band itu memang banyak merindukan iki apa mana ya konser terbatas gitu. Ruang gerak terbatas, semuanya terbatas, serba terbatas ya wis akhirnya boleh meloki ini apa yang komersi. Wah, alamak sedih. Iya. Dan itu kayaknya menjadi harapan kita semua juga mungkin, untuk bisa kembali melanjutkan itu. Tapi ini Jopo wis konser loh. Iya, wis. Iya, wis. Mana-mana udah konser, udah nonton film. Tapi ya nggak tahu sih. Iya, kita tunggu saja. Kita tunggu lah waktunya. Pak, Indonesia rindu, Pak. Kapan, Pak? Ayo, Pak. Ayo, Pak. Ke rumah kita, Pak. Siapa tahu kita ngobrol-ngobrol gini suara kita didengarkan gitu kan. Iya, disampaikan juga telon Pak Suwak no Pak Rare telon nambut Pak intene iki PPKM sampai kuning mana sampai intene PPKM ya Bapak April sampai tadi jumat ngene wae eh salah. Oke ya tapi nah ini kalau dari tahun 2008 ya, dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2021 ini kan perjalanannya juga cukup panjang gitu kan ya. Nah, pergantian personel pun juga ada. Nah, seperti itu apa sih yang membuat seorang hero ini pengin selalu untuk mempertahankan Street Advice-nya pokoknya ya wes kalau memang teman-teman yang lain ternyata memang belum bisa untuk membantu kita ya gak apa-apa pokoknya kita tetap melaku gitu kan. Akhirnya sampai 2021 seperti ini. Apa yang membuat kamu untuk tetap semangat mempertahankan ini semua itu apa? Apa ya? Kalau apa? Apa ya? Bingung ya. Padahal mbok lakoni lho. Iya. Aku juga enggak nyangka. Tapi enggak tahu juga Mas, maksudnya energi apa sih maksudnya kok enggak nyangka sampai selama ini. Sekarang ini iya. Iya. Lama loh 2008 sampai 2021 loh. Emang kan. Berarti tanpa disadari ya. Tanpa disadari. Kadang ya jenuh ya juga ada. Pasti. Pengen balik mana ya ada. Makanya bingung ini apa ya kata-kata yang ibarat kamu sudah deskripsikan ya. Ngelangi laut itu yang tengah-tengah ya. Balik mana waduh Pak. Ngelangi itu mau ngelangi. Berenang. Ngelangi ngerti lah wae ngelangi. Berenang laut ini mau balik lagi kan juga udah kejauhan ngono kan. Pasti ada pemikiran seperti itu juga. Nah, tapi opo ngono. Wis iso iki pokoke iso. Koe gas lah. Nah, iya. Apa ya mau rindu energi apa ya? Rinduan untuk hal yang belum mungkin belum aku tercapai ya. Yang membuat saya gairah untuk ngeband lagi dan produktif lagi, bikin untuk pondasi yang dulunya
sempat rapuh diisi lagi gimana caranya. Barunya bikin pintu kan bangun rumah ya. Juga atau pondasi terus tembok pasar, bikin genteng bisa gitu. Nah, itu jadi diapi interiornya. Kadang ada yang belum sampai ke situ udah bubar. Nah, ya, itu kan sama. Mungkin naik bom Hiroshima dar. Tapi emang kalau emang sudah satu passion ya antara satu dengan lainnya itu bisa gitu. Iya. Ya, apalagi didasari dengan pingin terus berkarya itu, nah itu yang paling bisa buat band lama ya gitu. Energi kerinduan ini yang membuat Hero semangat ya. Kebanyakan juga dari teman-teman pendengar juga sih mas. Yang ngasih. Jadi seperti sendiri. Ya, seperti sendiri. Sih yang kapan lagi mas? Nah itu udah bikin input juga, input poster loh ya. Iya. Kalau Romi apa yang membuat kamu memutuskan untuk okay, aku gabung sama Saf nih? Iya, kalau saya sih berawal gabung sih single generasi Indonesia aku 2017. Oh oke. Soalnya kan sama Hero kan teman dari kecil dari SD juga. Kayak udah sampai mati dia udah nanti kakinya itu. Iya. Ya sampai mati, cinta mati udah jadi set venue. Ini cemot kafe. Cemot kafe. Set at venue. Cinta mati banget. Wis PT. Lebih ini satu logo band Saf ini. Iya. Privatnya sendiri sih. Lamanan kekeluargaan. Jadi keluarga kedua saya yaitu ya emang gitu emang penting kan harusnya gitu kan ya memang itu Apri apa Pri tenang aja ditakoni pas Pri Apri apa mau lapor kok mau lapor Pri kok mau lapor pokoknya turun ditakoni wis ditakoni tetep ae guyu ae iya selalu tawa imun mas iya ayo kalau Apri apa ki Pri. Kalau saya sih satu frekuensi mas, maksudnya satu pemikiran. Jadi sama teman-teman. Sama teman-teman. Terus juga kadang tempat kita curhat bareng. Maksudnya curhat apapun. Meskipun bukan tentang musik benar, gitu ya. Sering nongkrong bareng ya kalian? Sering. Ngumpul sama Amrin juga gitu ya. Di mana biasanya ngumpulin? Di rumah. Punya base camp enggak sih? Atau biasa ngumpul di mana? Random sih. Random, Mas. Random. Di warung-warung ya. Tapi sering ngumpul seringnya ngumpul di mana gitu? Enggak. Asal ngumpul aja pokoknya. Kalau ngumpul lengkap ya, studio. Studio langsung. Briefing mungkin. Habis latihan, briefing. Oh, oke. Habis latihan baru ngobrol bareng. Evaluasi kita apa? Kan ya sebelum latihan. Berarti datang lebih awal ya. Iya. Iya, oke. Tenang aja, Pak. Tenang. Bisa mau namu nih ya. Jilungkas. Siapa? Oke. Tuh kan udah. Wis ngobrol. Santai. Oke. Ngene iki lho. Tapi nek gak ngene iki gak anu menandakan skena indie. Iso ae alasane. Padahal lu kesenggol. Apa? Padahal kesenggol. Heeh. Sebentar ya guys, tunggu ya guys. Mas Bin. Rene. Maju. Terus. Mbus lu. Gak keto sing iki lho. Iku sing iku lho. Sing ketolan. Yes, oke. Okay. Oke, ini mungkin last but not least ya. Kalau tadi kita sudah bertanya tentang harapan ya. Nah, ini anu kan banyak juga teman-teman yang di era sekarang ini tuh juga pengin mungkin membuat band yang sama mungkin sama genre atau mungkin juga mau mengawali membuat band juga tapi mereka selalu kadang-kadang juga punya kekhawatiran gitu kan kekhawatiran mbok keresan tau apa
cocok iki kok gak suwi, cocok iki kok buyar, cocok wis pokoknya cocok sih ngono. Akhire ono cocok. Yo, maju mundur gitu loh, akhirnya maju mundur juga. Kurang siap karena memang juga ya ikut-ikutan. Ikut-ikutan atau memang dia juga belum punya pengalaman yang cukup untuk bisa seperti itu. Nah, mungkin dari teman-teman semuanya ini bisa memberikan sebuah wacana atau pandangan baru buat teman-teman, siapa tahu ini lagi menyaksikan juga gitu kan. Ya apa sih mengawali koyo Saf ini juga kok iso suwi ngene iki? Ya apa sih awalane iku harus melangkah yang seperti apa dulu gitu. Hero dulu. Awalnya sih ya sederhana sih benar Mas. Nomor satu ya kemauan. Kemauan. Niat ya. Niat harus ada. Okay. Kalau enggak ada niat ya mau buat apa juga? Iya, iya, iya. Project apa juga? Niat terus apa ya, komitmen juga mau dibawa kemana bandnya, mau dibuat iseng-isengan atau serius atau ya setiap masing-masing orang ya punya strategi masing-masing. Untuk nah ini untuk misalnya kan tidak mungkin kita tidak menghadapi masalah di dalam membuat band ini seperti itu. Mungkin ada tips juga nih dari teman-teman, tips bagaimana untuk kita bisa bijak menghadapi masalah, permasalahan yang terjadi di dalam band gitu. Yang pertama sih harus sabar, gak boleh saling menyalahkan, tunjuk-tunjukkan. Maksudnya semua bisa dikomunikasikan. Apapun apa ya, diselesaikan secara musyawarah, Mas. Tepo seliro. Tepo seliro. Diomong bareng-bareng. Diomong bareng-bareng. Iya, gak boleh ego. Iya benar-benar. Emang harus gitu sih. Iya. Soalnya kan kalian berapa? Berlima ya? Berempat mas. Oh berempat ya? Berempat. Kan nggak sepapat. Kembali lagi ya Mas Bin ya. Mas Bin bilang kan itu seperti membangun rumah tangga. Benar. Iya. Jadi harus terus belajar terus, adaptasi terus. Iya. Ya kan ada kekurangan temenmu ya, ya bisa terima terus. Saling bisa nerima gitu. Gitu ya. Buyar terus dari tadi. Kesel deh saya. Kalau nasi ngono ya buyar. Padahal kan tahu kan. Ada tambahan mungkin, Pri? Untuk menghadapi masalah itu. Iya. Ya, anu langsung ketemu Mas. Jadi face to face. Ngobrol ya. Ketemu ya, ketemu ya. Langsung Pri. Ngomong aja udah ngono ya. Orang ya. Langsung ketemu Mas. Langsung ketemu Mas. Langsung ketemu Mas, tak tunjuk ya. Kalau biasanya kan lewat media sosial kan ada. Oh iya, iya. Enggak seperti ngomong langsung. Ambiku. Ambiku. Supaya enggak ada miss-nya ya. Miss you. Miss you tuh. Boleh, boleh satu lagi lagu penutup enggak? Buat menutup. Generasi ya, Mas. Yo, enggak apa wis. Buat menutup. Karena sering dengar sekarang. Oh iya. Oke, oke. Oke, sebelumnya kita terima kasih ya buat teman-teman Shredded Venue sudah mau hadir di sini. Sama-sama Mas Pipin, Mas Tias. Terima kasih banyak. Terima kasih untuk apresiasinya di Radio Mas. Terus berkarya. Semoga tetap semangat. Amin. Amin. Oke, tepuk tangan dulu buat Shredded Venue. Perkataan
sejarah mulai terlupakan demi mencari sebuah pengakuan terampas hak mereka yang dibawa kekikis perlahan alam negeri ini. Dan cobalah kita membangun dengan rasa menghargai di dalam perbedaan generasi. Indonesiaku, kibarkan perdamaian, tunjukkan pada dunia, hentikan permusuhan, bersatulah semua untuk Indonesia. Generasi Indonesiaku, kibarkan perdamaian, tunjukkan pada dunia, hentikan permusuhan, bersatulah semua untuk Indonesia. Indonesiaku, kibarkan perdamaian, tunjukkan pada dunia, hentikan permusuhan, bersatulah semua untuk Indonesia. Oh,